Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Falawla, di awal ada potongan ayat Al-Quran. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ini surah At-Taubah ayat 122. Lengkapnya itu wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya untuk perang. Ya. Falaula, maka kenapa? Mengapa tidak? Falau nafara, mengapa tidak ada yang pergi min kulli firqatin, daripada setiap satu kelompok minhum, di antara mereka ta'ifatun ada kelompok, liyatafaqahu fid din, mencari paham agama. Ya. Jangan perang semua, ada yang cari ilmu agama, ada yang ngaji. Jadi ada yang fokus belajar ngaji. Kalau fokus belajar ngaji, Pak, insya Allah entar apa yang keluar, insya Allah lebih dekat daripada kebenaran. Insya Allah. Fokus mencari ilmu. Orang beda, Pak, fokus ngaji fokus sama yang lain. Fokus ngaji sama yang lain itu beda. Fokus ngaji, ngaji aja insya Allah. Kadang yang ini fokus aja masih ada yang salah, kadang. Ya, maaf. Kalau boleh saya kasih catatan yang kemarin ngaji, yang kemarin ceramah, ya, itu saya perlu kasih tahu ya, bukannya jelek-jelekin orang, bukan. Tapi harus digarisbawahi, kalau ada yang keliru, ya. Yang namanya cium tangan, Pak. Nah, ya, yang namanya cium tangan ilmunya itu adalah kublah, itu bukan pakai hidung, tapi pakai mulut. Kitabnya di mana-mana itu banyak yang begitu, ya. Adapun prakteknya kamu itu terserah. Kalau ilmu mesti begitu, ya. Ilmu mesti begitu. Biar jangan sampai salah. Adapun kamu prakteknya terserah kamu. Mau pakai hidung, mau pakai mulut, ya. Itu namanya amalia. Tapi ilmu harus benar. Gitu. Kemudian kita salaman sama guru bulak-balik. Kalau buat saya sama guru saya, Kiai Syafi Hazami, saya begitu salaman. Dan beliau tidak melarang itu. Kalau itu enggak boleh, pasti beliau melarang. Guru saya Kiai Syafi Hazami begitu. Saya ngaji sama beliau dari sejak SMP sampai beliau wafat, meninggal dunia, kemana-mana saya ngaji. Enggak dilarang. Dan itu memang sesuai di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang tua disitu jelasin, orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua yang ngajarin ilmu kita. Kata Imam Ghazali di sana, lebih tinggi orang tua yang ngajarin agama kita, ilmu agama kita. Kenapa begitu? Karena dia menyelamatkan kita daripada api akhirat. Mana lebih afdol, api akhirat dengan api dunia? Hah? Mana-mana besaran, mana bahayaan? Bahayaan api akhirat. Makanya saya kalau tawasul itu guru dulu saya. Habis guru baru orang tua. Apa enggak terbalik? Insyaallah tidak. Karena apa? Itu lebih tinggi. Begitu. Ulama. Orang kita bukan ulama, nah, kecuali orang tua kita ulama juga. Guru kita juga. Makanya dikatakan ada di redaksi kita, sebaik-baik orang tua adalah orang tua guru kita. Nah, itu. Tapi jarang ya begitu ya. Sebaik-baik orang tua adalah guru kita. Nah, jadi orang tua kita, guru kita juga. Jadi kita ngaji juga sama dia. Wah, ini yang paling bagus nih. Top udah. Jadi dia pertama, semuanya pertama. Ini, Pak.
saya perlu jelasin juga ya. Jangan sampai salah. Iya, itu kalau kita punya guru, jadi kita anak soleh, kita punya anak soleh, beruntung nggak tuh orang tua? Beruntung. Dia nggak punya, nggak ngaji, kemudian anaknya nggak soleh. Apa? Gara-gara siapa tuh? Orang tua nggak ajarin kepada gurunya. Jadi guru itu punya peranan yang sangat luar biasa. Nah, itu Imam Ghazali punya paham yang begitu. Emang sekarang banyak begitu Pak di YouTube, nggak boleh begini. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ini salah. Makanya perlu di sini orang mencari ilmu. Supaya apa? Supaya jangan salah ngajarin. Ya, jangan sampai salah ngajari. Ini bukannya saya benci, bukan. Jadi saya harus bilangin kalau itu salah, kalau itu benar, gitu ya. Sebatas itu aja udah cukup, jangan kemana-mana, nggak boleh, gitu ya. Gitu. Saya dulu kuliah Pak sampai S2 bukan buat kerja. Buat supaya niat saya itu supaya jangan salah kalau ngajarin. Ya, kadang aja masih ada salah aja itu. Niatnya begitu Pak. Makanya saya enggak kerja kemana-mana, enggak. Jadi dosen aja saya berhenti. Berhenti aja. Mau ngajarin aja. Ngajar-ngaji aja. Gitu. Ya, kita lanjutin. Nah, jadi mesti ada satu kelompok yang khusus mencari ilmu Pak. Ya, kalau ada anak kita Pak, kalau bisa ya, jangan semuanya umum mulu Pak, ada yang agama. Kalau dia mau, kena, ya. Kalau dia mau gitu, ngaji dah sunuh dah. Ayo, ngaji. Santren, belajar. Nah, tapi kalau anak kita kepengen belajar pesantren, nah, kitanya harus ngaji juga. Jangan anaknya doang disuruh, bapaknya kagak mau. Itu biasanya berat. Jadi babanya harus turun terjun juga. Nah, itu insya Allah sampai. Kadang terjun aja masih ada yang kagak sampai juga. Itu perlu begitu. Jadi ini perintah agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Maka ya mengapa tiada pergi satu kelompok daripada ya kelompok supaya mereka itu ya fokus belajar ilmu agama, tafakkuh namanya, tafakkuh ya, fokus belajar ilmu agama ya, tafakkuh ya, tafakkuh fiddin, fokus Pak ya. Jadi beda kalau kita fokus ya, tafakkuh sampai bisa baca kitab ya, sampai bisa baca itu Pak, baca itu adalah minimal. Bisa baca kitab adalah minimal. Ya. Jangan sampai enggak bisa baca. Kita belajar bahasa Inggris, gurunya bahasa Inggris kira-kira bisa baca apa kagak? Bahasa Inggrisnya. Bisa. Kalau enggak bisa enggak dipanggil teacher. enggak boleh dia ngajarin kalau enggak bisa. Nah, apalagi seorang ustaz minimal bisa baca kitab. Ya, bisa baca kitab dan bisa menterjemah, bisa menerangkan, itu minimal, nggak boleh enggak ya. Kenapa? Sebab nanti ketika kita udah bisa baca, kita bisa menjelaskan ya, insya Allah ya, kita bisa mengakses ilmu-ilmu ya yang sangat banyak di dalam kitab-kitab kuning. Karena ilmu-ilmu yang ada ya itu banyaknya di mana? Di kitab-kitab kuning Pak. Kalau kita kagak bisa baca gimana? Mengandalkan terjemah. Terjemah boleh sekedar buat ya membandingkan saja. Tapi kalau untuk pegangan jangan. Enggak boleh. Nah, itu belajar itu. Bisa baca kitab. Nah, itu ustaz minimal bisa baca. Jangan sampai ustaz enggak bisa baca. Namanya ustaz apa enggak bisa baca. Buta huruf. T
Tapi kata teman saya zaman sekarang ustaz ada yang bisa baca, ada yang kagak bisa baca. Nah itu penting, Pak. Ini luar biasa ayat ini, anjuran keras supaya mencari ilmu, fokus belajar ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma futiha min ilhamihi. Segala puji bagi Allah atas apa yang telah Ia bukakan daripada ilhamnya. Jadi orang bisa membuat ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beliau Syekh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, ini adalah ilham. Jadi orang bisa baca kitab, bisa nulis kitab seperti beliau ini adalah di antaranya ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilham dari Allah. Ya, ilham dari Allah. Jadi ada ya apa namanya? Jangan sampai kita melupakan ini dari Allah. Jangan sampai kita mengatakan ini dari diri kita semata, tapi dari Allah. Ketika beliau membuat ini adalah dari Allah. Bisa buat ini. Ada pikiran tuh, pengen bikin kita apa? Gitu. Kayak kita mau ngapain nih umpama, pengen ini, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham namanya. Seperti kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham untuk menamakan beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kadang kita lupa tuh, ini gua nih punya pikiran gitu. Ini inisiatif gua nih. Itu jangan sampai begitu, salah ngomong itu. Alhamdulillah Allah kasih pikiran. Allah kasih inspirasi. Ya, makanya seorang inspirator ya. Itu dia dapat inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupain Allah. Tapi juga kita jangan zolim juga. Kadang kita lupain orang. Ini jangan lupa juga. Kita kadang nih kita nih zolim juga, lupakan orang. Hanya Allah, padahal Allah perintahkan supaya kita jangan lupain orang. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih sama manusia, maka dia tidak terima kasih sama Allah. Apa dia bilang begini? Saya ngaji sendiri aja nih, ya dari Allah Subhanahu wa taala bisa. Cakep enggak tuh, Pak? Cakep. Tapi masih jelek. Gurunya dilupain. Gurunya dia lupain. Wasilahnya siapa dia bisa baca kitab? Gurunya. Alhamdulillah saya ngaji sama beliau, Allah Subhanahu wa taala kasih paham. Begitu yang benar. Itu omongan cakep, nyebutnya Allah tapinya salah. Ini banyak kita lupa berterima kasih. Makanya ya kagak maju-maju. Setengah doang majunya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Pandai bersyukur bukan hanya sama Allah saja, tapi juga sama orang yang menjadikan perantara. Wajib. Itu wajib hukumnya. Karena Nabi bersabda, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih sama orang, dia enggak terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wawafiq ya. Wawafaqna li tauhidihi wa ta'atihi. Dan ya, Ia telah memberikan taufik kami untuk mentauhidkannya dan mentaatinya. Jadi kita bisa mentauhidkan Allah, mentaati Allah,
Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada tuhan kecuali Allah, syahadatan, akan kesaksian, tatakaffalu bi bulughil marami, yang ya menjamin dengan sampai yang dituntut. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, khairu man ufida alaihi, sebaik-baik orang yang dilimpahkan kepadanya, wa afada, ya, sebaik-baik orang yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerisalahannya, ya, wa afada ala khawasi ummatihi ghayatil ikrami, dan ia melimpahkan, ya, kepada umatnya yang khosnya. Nabi itu memberikan umatnya yang khos. Siapa? Para sahabat. Goyatil ikram, puncaknya kemuliaan. Jadi Allah berlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam limpahkan lagi kepada umatnya yang khos. Siapa? Sahabat. Bahkan Banten ini menjadi suatu suatu yang sangat tinggi sekali, ya. Karena ada barokah daripada Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga kalau ada orang sono, yang lain kalah semua. Jangan begitu. Jangan begitu, ya. Enggak boleh begitu kita, ya. Enggak boleh begitu. Ya. No, semuanya mulia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begitu. Kadang kita begitu, melupakan. Jangan sampai. Jangan sampai. Ta'asuban itu berabe, ta'asuban itu bahaya. Wa awrasahullahu ta'ala ilman nafi'an wa adaban. Semoga Allah Ta'ala mewariskan ia ilmu yang manfaat lagi adab. Hadha syarhun ala risalatil mulaqqabati bisafinati salati li syekhil alamati salai sayyidi Abdullah ibn Umar ibn Yahya al-Hadrami. Ini syarah atas risalah yang dilakobi dengan safinatus salah, ya, milik Syekh Al-Allama yang soleh Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Beliau menyerahkan tanda beliau cinta sama beliau, ya. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariyahu, semoga Allah Ta'ala mensucikan akan ruhnya, dan Allah terangkan akan kuburnya. Wa ja'alahu fi a'lal jinani, dan Allah Ta'ala jadikan dia pada paling tinggi surga. Wa ana as'alullaha muqtamidan fi sa'iri umuri alaih, dan aku minta kepada Allah Ta'ala hal karena berpegang teguh pada sekalian perkara-perkaraku atasnya. Ayyan fa'a bihadzal syarhi, agar, ya, Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada syarah ini. Amin. Wa ayyusbigha, ya, ala wasi'i karami, dan agar Allah penuhkan, ya, Allah sempurnakan, Allah sempurnakan atas, ya, yang penuh kemuliaannya. Wa alla yu'akhizana, wa alla yu'akhizani, dan bahwa Allah Ta'ala jangan siksa aku, Allah ambil aku, maksudnya jangan Allah siksa aku, bima qasartu fihi bi fadlihi, dengan apa yang aku teledor dengannya, dengan karunia Allah. Innahu Ta'ala ghafurun rahimun, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wasammaituhu, aku namakan dia Sulamal Munajat. Masya Allah. Jadi Imam Nawawi menamakan kitabnya beliau dengan Sulam Munajat. Sulam artinya tangga, munajat, ya, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif, berkata musannif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha yang Maha Pemberi lagi Maha Penyayang. I'lam, ketahui olehmu, anna asma Allah taala, bahwa nama-nama Allah Taala la tasmutu, tidaklah tetap, illa binasin, kecuali dengan nas au ijma'in, atau dengan ijma' ala sahihi, atas kaul yang sahih. Wahya arba'atu aqsamin, dia ada empat bagian. Asma'u zati, namanya isim zat. Wahya allati yuqalu hiya huwa, yang dia itu dikatakan yaitulah huwa. Mislu, seperti Allahu wal maliku, Allah malik. Ini namanya ismu zat. Wa asma'u sifat, ada lagi namanya asma'u sifat, nama sifat. Wa iyallati la yuqalu, itulah yang tidak dikatakan hiya huwa, dia itu dia, wala hiya ghairu, dan dia tidak dikatakan dia lainnya. Kal alimu, seperti al alim,
yang maha mengetahui, wal qadiru yang maha kuasa. Nah, ini namanya asma'us sifat, nama-nama sifat. Iya. Wa kulli ma yadullu ala sifati al qadimati, dan setiap apa yang menunjuki atas sifat-sifat yang qadim. Wa asma'ut tanzih, yang ketiga namanya asma'ut tanzih. Wa yama dalla ala taqaddusi kas-salami wal qudusi wad daim was sadiq, yaitulah sesuatu yang menunjuki atas suci seperti salam. Assalam ini asma'ut tanzih, ini asma'ut tanzih. Assalamualaikum, jadi kita masuk assalamualaikum itu pensucian. Setan kalau kita ngomong kayak begini, Pak, kabur. Makanya suami istri, untuk menyatukan di antaranya hubungan suami istri, jangan kagak beri salam kalau ketemu bini, ketemu istri di kamar, pulang dari kamar, atau pengen pergi dari kamar, pengen pergi dari rumah, salam-salam istri dan suami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau berangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau pulang, assalamualaikum. Ketemu istri, waalaikumsalam. Istri cium tangan suaminya, pakai mulut ciumnya, gitu ya. Begitu. Iya, asik gitu ya. Entar suaminya cium kening istrinya. Iya. Ya. Suami cium kening istrinya, tapi di jangan banyak orang, di jangan ada depan anak, jangan. Ya, sendiri-sendiri aja gitu ya. Ya, enggak bagus ya. Dilihat sama orang enggak cakep. Begitu kita. Ya, sama bini kita. Ya, cium palanya, cium keningnya, tanda sayang, tanda cinta, enggak apa-apa walaupun udah tua masih manja-manja. Masya Allah. Hah? Eh, bagus, masya Allah. Iya. Kita sama bini harus sayang, Pak. Jangan sama bini kasar banget, jangan. Cinta sama bini, sayang sama bini. Karena bini itu, istri itu banyak jasanya, enggak boleh kita lupakan. Ya, istri itu, masya Allah, luar biasa. Ya, dia sampai lahirin anak kita. Perutnya yang, ya Allah, yang disesar sampai dirobek-robek perutnya. Ya Allah, kita aja disuntik aja nangis kadang. Ya disuntik aja ketakutan kita. Istri, masya Allah, banyak perjuangannya. Jadi kita, ya, sayangi istri kita, perhatiin istri kita. Ya, kalau dia lagi marah-marah, dengerin aja. Jangan ditimpalin. Ya. Jangan, dengerin aja, dengerin. Udah rapi, udah. Ya, udah Neng, udah. Maafin abang ya. Masya Allah. Ya kalau istri lagi ngomel-ngomel, dengerin aja, dengerin. Udah rapi, udah Neng. Bilang aja, maafin abang ya. Abang khilaf, abang lupa. Masya Allah. Itu suami kalau dibilang begitu sama istri, tuh istri adem tuh, Pak. Tapi kalau umpama istri lagi ngomel, kita bentak langsung, itu istri diem. Tapi diem bukan nerima, bukan. Ngerutu di hati. Iya, itu enggak mengatasi persoalan. Enggak mengatasi masalah. Dan kita enggak dibanggakan oleh istri kita. Kita enggak dibanggain. Ya. Dengerin aja, dengerin. Nah, lalu kita minta maaf. Maafin abang ya. Masya Allah. Nah, entar satu saat lagi adem, baru kita berikan nasihat. Begitu. Itu asik tuh begitu tuh. Ya, masya Allah. Insya Allah suami istri yang saling sayang, saling cinta, Pak, insya Allah doanya kabul. Doanya kabul, insya Allah jadi orang kaya. Iya, iya, jadi orang kaya insya Allah, Pak. Iya, maksudnya apa? Iya, insya Allah paling kagak kaya hati.
Tapi benar Pak, kaya harta juga. Iya, tapi yang paling pokok kaya hati, insya Allah Pak. Benar. Dan doanya kabul. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapa, minta doa sama bini. Neng doain abang ya. Neng doain abang ya. Jangan kita anggap sepele doa istri Pak. Masya Allah. Tapi kalau ada suami yang berantem mulu sama bininya, ini boleh jadi rizkinya macet. Iya Pak. Ini bukan nyumpain, bukan. Itu benar Pak. Rizkinya susah. Iya. Apalagi tuh bini digantung, dikawinin kagak, diceraiin kagak. Ini disumpahin sama bini, jangan. Iya. Jadi harus sayang sama bini kita, perhatian sama bini kita. Iya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya. Dan ajak ngaji bini kita, jangan kagak ngaji Pak. Kalau nggak ngaji berabe ntar. Ajak ngaji. Iya. Ini malam Kamis ajak ngaji, jangan kagak. Ajak, ayo neng ngaji neng. Ya, ayo ngaji neng. Bye-bye-in, bagi duit lah. Begitu. Jangan enggak Pak, jangan kagak. Biar dapat pelajaran. Karena apa? Hukumnya wajib ngajarin istri. Wajib. Nanti kalau kita enggak ajarin Pak, nanti di akhirat kita dituntut. Ya, nanti di akhirat kita dituntut. Ajakin ngaji. Ya. Kalau perlu, bye-bye-in, beliin emas. Iya. Bebain, biar dia mau ngaji. Masya Allah. Jangan kagak, jangan kagak. Nanti di akhirat berabe. Nah. Wal kudusi dan kudus yang suci. Wadai mina senang senantiasa. Wasadiki yang benar. Itu nama-nama tanzih. Wa asmaul af'al. Namanya asma af'al. Nama-nama perbuatan. Wa illati, yaitulah yang dikatakan, yukalu dikatakan, hiya ghairu, yaitu yang lainnya, kal khaliki, seperti khalik, namanya asma'ul af'al, khalik wal musawwir, ya, khalik yang menciptakan, musawwir yang yang membentuk, menggambarkan, razik yang memberikan rezeki, wa ghairu zalika, dan lain demikian, mimma yadulu ala fi'lin, daripada sesuatu yang menunjuki atas perbuatan, wallahu a'lam bishawab.